Hey, selamat datang di channel Edi Saputra. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai oli di kendaraan. Banyak sekali jenis oli yang ada di part shop atau di dealer mobil Anda, yaitu ada yang jenis olinya 0W20, ada yang 10W40, juga ada yang sampai 5W30 untuk gasoline engine. Nah, kali ini apa itu kode 10W40 atau dari 0W20. Nah, itu merupakan SAE. SAE adalah singkatan dari Society of Automobile Engineers, yaitu dibagi menjadi dua, single grade dan multi grade. Kalau single grade itu artinya tulisannya di botol itu hanya terdapat SAE atau hanya tulisan 40 saja. Namun untuk yang multi grade itu ada tulisannya dua, yaitu SAE misalkan ini 10W30. Nah, ini adalah untuk diesel engine oil. Nah, itu ada yang namanya kode CF, dan tadi yang untuk kendaraan gasolin ada SN-nya. Nah, itu aja nanti kita bahas. Dan untuk ukuran yang 10W30, 10 itu artinya adalah kekentalan oli di suhu kurang lebih 17 derajat Celcius, dan W adalah artinya winter. Dan untuk tulisan 40 di situ, atau 30, atau tadi ada yang 0W20, artinya adalah kekentalan oli di temperatur yang sangat tinggi, kurang lebih 98 derajat Celcius. Nah, di sini saya dapat menjelaskan bahwa ada yang namanya tipe api, atau tadi untuk mesin bensin SN, dan ini untuk mesin diesel adalah untuk tipe CF. Sebenarnya klasifikasi dari oil itu sendiri ditentukan oleh yang namanya API, API atau American Petroleum Institute, yang menentukan dari mutu suatu oli. Nah, jadi API untuk gasoline engine ada SA, SB, SC, SD, SH, tadi yang SN. Nah, jadi S itu artinya spark, dan ABCD sampai N tadi adalah tingkat kualitasnya. Semakin tinggi SN tadi semakin bagus. Nanti setelah N, M, dan seterusnya itu adalah tingkatan oli yang semakin bagus. Nah, kalau kita lihat di sini untuk oli dieselnya, dia menggunakan CF. Kalau dia CF artinya dari API Classification Diesel Engine Oil. C artinya compression, dan tingkatannya dari ABCD sampai F itu merupakan tingkat kualitas dari oli. Nah, kalau di sini terlihat oli 15W40 diesel engine oil CF. CF tadi compression, F artinya adalah kualitas. Jadi nanti ada oli yang terbaru, ada yang FGH, CH, CG, mungkin ada yang dah CI. Nah, itu adalah oli tingkatannya yang lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Jadi kalau di sini kita lihat oli 15W40 itu adalah oli di mana kekentalan oli di suhu 17 derajat itu 15, dan W adalah winter, dan 40 adalah kekentalan oli untuk di temperatur tinggi. Nah, jadi banyak oli jenisnya, namun beda-beda SAE-nya. Jadi kegunaan di masing-masing kendaraan itu pun berbeda. Misalkan 15W40 ini termasuk oli yang kental, jangan dibuat atau diganti untuk oli kendaraan baru. Lebih baik ini adalah khusus untuk kendaraan truk atau diesel engine oil. Terima kasih, jangan lupa subscribe.